ibadat setahun. Tu kalau wasa kita tak keliur lagi kok, tak ada arah nak royak dah lah. Bagaimana saudara pa kata allazina yu'minuna bil ghaib, orang beriman ni ya kena orang nak jadi orang mukmin ni ya kena sanggup beriman dengan benda tak nampak tengok. Nah, kalau wasa tak percaya dengan benda tak nampak tengok, tak boleh jadi orang mukmin lah. Pahala dosa ni ya tak ada nampak tengok. Serga neraka, azab kubur, nikmat kubur tak nampak tengok. Habila tak nampak tengok, kita kena percaya. Pas Nabi kata, bikulli qadamin, dah tiap tapak kaki duduk jakoh, kata balahu ibadata alfasanatin. Tulis ibadat setahun, pas. Kalau kita tak clear lagi kot, tak tahu nak royak lagu mana dah lah. Tu hak Tuhan nak bagi kepada orang yang, dah, apa nama di akhirat, learning, tak ada boleh gapo. Dah, amari kot, tangan kosong, klik pun tangan kosong. Tapi insya Allah mengikut dengan Nabi royak, begitulah. Dah, satu tapak tulis setahun kebajikan. Hak besar sekalinya, setapak tu pula, wa syahidatil malaikatu annahum lahum utuqa'ullahu minan nar. Setapak kaki kita jakoh, setapak kaki kita jalan dan tawa tayamutu, maka dinaik saksi oleh para malaikat, kita akan lepas pada api neraka Allah Ta'ala. Tu setapak kaki besarnya deh. Tu nak royak. Maka besar tak besar kumpulkan kepada hati kita lah. Bila Tuhan buka taufik kepada kita, insyaAllah kita berasa besar. Tapi dia Tuhan tak buka taufik kok, deh. Royak tu setara tu, besar pada tu lagi pun kita tak nampak. Sebab Tuhan tak ada buka. Dia tak buka ni kita takut sekali ni. Deh, hak dunia tu kita nampak sangat, tapi akhirat jadi selindung. Dah di antara sabit tu atafakkaru fid dunya, nah siapa dia fikir dengan hal dunia semata-mata, hijabun fil akhirah, dengan akhirat jadi dinding selalu dah. Hak ni hak kita takut dah, tak usah duk surah lah benda agama ya tak nampak. Sebab apa ya tak nampak? Karena hijabun fil akhirah, jadi dinding dengan akhirat. Hak ni hak paling takut. Royak pala taruh mana, kelebihan taruh mana pun tak ada berasa pecah aliyu. Sebab dia sudah dinding dengan akhirat. Sebaliknya, kalau dia fikir atafakkaru fil akhirah, yusil hikmata wa yuhyil qalba. Dia fikir dengan akhirat, kita satu hari kena klik akhirat. Kita satu hari kena jumpa dengan Tuhan. Kita satu hari kena balasan neraka atau syurga. Dah duduk fikir lagu tu semua, orang panggil sakoh hikmat, lagi pula wa yuhyil qalba, hati hidup orang panggil. Lagu mana hati hidup? Dengan mana hati yang mudah terima jalan hak bekal-bekal akhirat. Tu di antara dah. Sama-sama kita pakai ikutilah dah dalam belajar ilmu ni sebagai fardhu ain. Tiga perkara, usuluddin, tasawuf, lagi pula fiqh. Hari ini kita main ngaji matla'in al-badra ini dengan kitab hadis muhimah, dan kalaunya dia masuk kitab penawar bagi hati, tiga buah dalam masuk sejel lebih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi furudil wudu'i wa sunnanihi. Wa sunnanihi. Jadi nak ayat katanya ini suatu pasal pada menyatakan beberapa fardu wuduk dan segala sunatnya. Jadi dalam pasal ni dia nak bicara fardu wuduk lagi pula sunat dalam wuduk. Tu molek belakalah tu deh. Sebab kita tahu dah kata air semayah ni wuduk ni salah satu bagi syarat bagi sah semayah. Siapa dia tak sah di air semayah, tak sah lah semayah. Habis kalau kita kira mari semayah dengan air semayah ni, besar air semayah lagi lah. Sebab apa boleh kata besar air semayah? Kerana air semayah ni untuk nak sah semayah. Dia untuk nak sah air semayah, orang panggil syarat dia. Semayah tu orang panggil amal maqasid. Hak ni orang panggil amal wasa'i tangguh. Pertama ngaji 420 kita ada kacir kenal dan hukum akal yang tiga ni. Wajib pada akal, mustahil pada akal, haruf pada akal. Ini tanda nak kenal Tuhan, nak kenal wujud kita bako, mai kenal wajib pada akal dulu, haruf pada akal, mustahil pada akal. Kamar dia mustahil pada akal, haruf pada akal, wajib pada akal, dikatakan amal wasa'i tangguh untuk nak kenal wujud kita bako. Maka wujud kita bako orang pergi amal maqasid, hak tu tepat jadi tujuannya. Mari sini aismaye orang pergi amal wasa'i tangguh. Tangguh untuk kita jijak nak jakah gi kepada semaye. Tak sah dia, tak sah lah di semaye tu. Kalau kira mari pengen dia besar pada semaya lagi lah. Supaya kakak redha. Redha dengan qada Tuhan ni, kalimah redha ni besar. Hingga ulama kata besar daripada serga lagi. Sebab apa boleh kata besar pada serga? Kerana apa? Kerana nak ayat duduk dari serga dah, duduk nak lagi. Ni.
Maza aturidu namu nak gapo namo lagi Tuhan kata. Aku bagi belaka dah kamu cukup kahbih dah. Mewah dalam syurga tu. Matastahihil ampus barang yang puja hawa nafsu ada belaka. Muda nak gapo namo lagi. Cukup lekat dia tuh jadi dengan rumah dengan orang tino dengan makan dengan pakai ye comel dengan budak-budak jadi jom kita cukup dalam syurga. Kamu nak gapo namo lagi? Fak kita jawab semua payakuluna kata fak kita duduk dalam syurga ridha ka kiredo e engkau. Ha tengok tu. Duduk dalam syurga tu senang ada apa-apa dah keluar siapa tak ada nak ayat tak ada nak dah apa wei Tuhan. Tak ada apa dah. Moga masuk dalam sana dah. Kalau saya takut tak masuk tu susahnya. Tapi dok weh masuk dah pun Tuhan tanya, kita jawab fayakuluna kata orang duduk dalam syurga ridha ka kiredo e engkau. Apa tu lagi duduk dalam dunia bajik. Pasti kita salah satu kita mari ngaji ni masuk dalam keredaan Tuhan. Duk menutup ti keredaan Allah dalam kita duk mengaji duk dengar. Patut si lagi tak tahu lah. Lah serga lagi nak redha. Gapo redha? Dah puas hatilah. Ha dah puas hati setuju hati orang panggil dengan hak Tuhan wi kepada kita. Duk nak redha lagi nak wi Tuhan setuju dengan kita. Kena dengan kita. Redha dengan kita dah. Ha terbaik. Patu faslun fi wudu fi furudil wudu'i wa sunnanihi. Nah, maknanya pasal ni nak menyatakan beberapa wuduk dan segala sunatnya. Sebab tu hai pun sebut ya ayyuhallazina amanu idza kumtun. Nah, idza kumtun ila solah. Nah, hai orang beriman, apabila mu nak diri sembahyang, apabila engkau hendak mendirikan sembahyang mu nak sembahyang, mu kena farsilu wujuhakum. Mu kena basuhkan muka mu tu. Ha, dah cara basuh muka tu Nabi royaklah pula. Ulama mari nerelah pula tu kecek banyak tu ya. Dah, apalagi wa aidikum ilal marafiq dan mu basuh kedua tanganmu siapa kepada dua sikumu. Ha tu hak Quran royak bila mu nak sembahyang. Pas cara sapu, cara basuh tu khilaf ulama lah. Hak imam Syafi'i tak ada kena menyelati, hak imam lain kena menyelati. Basuh tu kena wilpah pada hak siku. Ha tu ulama tolong menyelah sekali pula dah lah. Ha Quran royak batu ya. Wamsahu wamsahu biruusikum. Dan hendaklah kamu sapu kepala kamu. Sikit tak apa dah. Hak imam Syafi'i, imam Malik, imam Ahmad bin Hanbal, imam Hanafi, apa tu banyak weh. Ah siapa sebutin kepala kita kena basuh. Ha, tak samalah tu khilaf muzhab lah orang panggil tu kecek banyak tu ya. Ha akhir sekali wa arjulakum ilal ka'bah dan mu basuhkan kaki mu tu siapa buku lali. Ha ada buku lali dua te yang ada mata tu siapa kat tu tu tapi lebih tu ulama menyatalah pula pak tu tu. Ha pak dah lepas tu dua perkara lain kata ni tu adalah hadis sebut dah lah tu pulaknya. Ha baik. Dah dalam bermula fardu wuduk tu nekaro. Ah rukun wudu orang panggil adon ni. Pastu kalau waso dah apa nama ni Quran sebut pak ya. Dua lagi niat ngat tartik orang panggil. Ha tartik tu sekarang tu hak kecek dah. Hak kecek daripada basuh tak basuh muka dulu. Pas basuh pula orang panggil kangi. Pas gi seli dengan sapu. Pastu gi basuh pula. Ha sampai ulama kata jadi tartik tu. Ha dah jadi tartik orang panggil buat dengan cara teratur. Nak pergi basuh tangan dengan kaki dulu daripada basuh muka tak boleh lah. Ha teratur bagaimana tu hasbuk. Lepas tu soal lagi niat tu, ha niat terhenti di atas tiap karo amal ibadat. Dah. Ha apa nama ni? Ha apa nama di antaranya tiap-tiap amal yang terhenti di atas niat. Ha dah. Ha orang panggil ha, apa nama ni? Ha segala amal yang sana terhenti di atas niat. Tak niat mana tak sah. Ha tu niat tu orang panggil rukun. Baik. Pertamanya di dalam nekara tu mula-mula niat. Ha ada sebut kata niat kita retilah sekali dengan buat teh. Adapun kosak tu orang panggil dah kosak ni makna tuju ya baru. Pasal lagi orang panggil apa nama ni ya pak su ya ni semua dah. Orang panggil hajid, khatid, hadisun nafsi, ham, azam, lepas tu dah niat. Azam tu makna kosak dah tu. Ha sabit de azel kok benda maksiat pun ya tanda dah. Ha ya tanda dah azel nak buat benda maksiat ya tanda. Hak baik pun ya tanda. Ada perkata tanda so dah. Tanda so ya tulis benda baik bila kita mari cita. Jahat ya dak lagi. Hak tu ham.
Nah, ya mula-mula orang panggil hajit khatir, hajit litah lah, pokilak mari telah gai. Khatir teritah dalam hati panjang sikit. Hadis sunnah si ni kecek dalam hati. Nak mari ngaji, duk mari nampak dalam hati nak semayek. Satu orang panggil hadis sunnah si. Nah, pas tinggi pada hasil nafsi lagi panggil azab itu ham cita-cita. Ah hari ni ku cita nak mengaji eh. Tulis rasa tu. Ah cita nak pergi ngupak di kedai, nak ngupak di gerai. Ah tu orang panggil ham, tak tulis lagi. Tapi ham tu cita nak mari ngaji tu ya wirasa. Tu cita orang panggil. Pasal lagi azab. Azab ni mutuh lek buatlah. Lah mana hari ni kerja besar pun aku nak mari ngaji tu orang panggil azam. Lah mana pun malam ni aku nak tengok juga bola. Sebab kau siap dah. Atau azam tulislah jahat pun. Mari yang kelima dikatakan qasa atau apa nama azam tadi. Ha deh. Azam tu orang panggil tuju makna qasa kepada benda tu. Pasal lagi niat. Ha niat tu qasdu sayyin muqtarinan bi fi'lihi. Menghajar ke suatu sekali dengan buat teh. Kalau semaya kau Allahu Akbar, tuwe bulapa dengan Allah, diri akik tangi tu sunat, diri saja ku semaya fardu jumaat, hok tu niat. Nak sekali dengan Allah. Tu dia panggil niat. Menghajar mengkosak suatu hak ada sekali dengan buat teh. Saja aku mandi wajib, air serah jatuh di atas kepala kita. Kalau saja aku mandi wajib, air tak jatuh lagi. Itu tu bukan niat. Sebab tak jadi sekali orang panggil. Hati tu baik 45 negara ni. Ham khatir dan hajid dan khatir hadis nafsi dan ham azam lepas tu niat. Ha, niat tu orang panggil besar sekali dah tu. Habis lah ni tu kata ke turun tangguh. Nah, nak pergi semaya tu tak apa dah. Tak ada kena niat kita azam dah. Hak tu orang panggil azam je baru. Niat nak sekali dengan buat teh. Ha tu ada fok-fok ru baru timbul lagu tu. Tak ada kena kosak tak ruk tak ying dah. Turun tangga nak pergi semaya tu mada dengan hak tu dah. Ha tu ingat molek lah ni banyak room ni. Dah. Pas kapo nak pergi suka terah. Turun tangga tu nak pergi suka terah tak apa dah. Ha ambil duit wi dah. Ha tu email Hanafi tak ada apa dah. Email Hanafi ya ke kimah. Kimah tu mana harga. Ni puluh kok boleh kocek nak pergi wi pati pakai miskin. Tak ada kena niat dah dan tu. Turun tangga dah. Ha tu nak ayat kata dah. Ha tu di antara. Adapun nak niat imam Hanafi ke apa dak dah. Ha kita ya kena ada niat ada gapo. Dah. Saja aku dan mengeluarkan fitrah satu gate mengikut daripada iman Hanafi. Ha dah. Ya wajib taku kerana Allah Taala. Ha ya kena buh juga. Bila ni mudah-mudah berlaku dah. Sabik kita buat ngah belajarlah jangan duk mudah sangat. Dah jangan duk payah sangat. Lepas tu niat tu bila tu tetak kalau awal membasuh satu suku daripada mukanya. Satu suku mana satu juzuk. Di pipi, di hidung, di kening, di mata, dah atau di bibi mulut, atau di apa nama ni di dagu. Tu dia masuk hak muka. Bila masuk dalam hak muka gak dia jatuh niat mak celah tu saja aku mik ismaye. Mudah-mudah tu hak pandak benar dah. Habis tak erti niat lagi tak ada arah lah. Saja aku ambil ismaya, tak ada apa. Gi jatuh di dalam satu suku, satu juzuk dalam hak muka orang panggil. Maka pakar ismaya kita niat tu. Ha, yak ni yang nak tafsir soal lagi. Kalau kita kata niat tetap kalau awal membasuh satu suku daripada muka, nak tafsir lagu mana? Disertakan niat itu. Ha, diserta dengan awal membasuh satu suku, satu juzuk daripada mukanya sekali. Nah, air peli tu baik perut. Tak pergi muka pak. Saja aku mengakak hadah ketik kan Allah Ta'ala. Tak apa lah. Air turun mari jatuh di muka kita. Jatuh di hidung, jatuh di pipi. Niat pun pak jatuh. Hak tu air peli mudah. Hak masa dengan tangis. Ngah, duduk lah tangis. Lepas tu kita pergi niat saja aku mengakak hadah ketik kan Allah Ta'ala. Mari muka. Hak tu tak sah, tak jadi sekali. Dia nak berjadi sekali. Niat tu dia panggil sekali. Dah, ambil air pak. Pak, saja aku mengakak hadah ketik kan Allah Ta'ala. Jatuh air di muka kita. Kalau niat dulu tak boleh panggil, tak panggil serta. Sudah kita basuh muka dah baru niat, tak panggil juga serta. Serta nak sekali qasdu sayyin muqtarinan bi fi'lihi. Menghajar mengkosak suatu sekali dengan buat teh. Apa mai? Sepa mandi wajib gitu juga. Malaikat puasa ya. Puasa pak jatuh matahari sapan hasuk waktu subuh. Dah di dalam 12 apa 10 je tu boleh kita niatlah. Jok pukul 9:30 sampai pukul 5. Celah tu luah.
Kalau nak berjadi sekali, ia kena niat pukul 5 masuk subuh. Nanti kerah tengok orang tu imsak habis sungguh masuk dia pukul 5. Bapa pukul 5 saja aku puasa dan fardu di bulan Ramadan kerana Allah Taala. Saja aku puasa fardu Ramadan kerana Allah Taala. Sekali dengan masuk waktu subuh. Tu baru sekali tapi dak puasa. Mujur tak wak aku tu. Ah kalau wak lagu tu padah. Ha dah. Tu pagi. Ha banyak ke tak sah lah. Kalau kita dah nak pergi diperhati celah mana tu. Payah susah lah. Tapi mi sembahyang mari wajib sembahyang tu nak sekali tengok tulah. Ha, habis itu. Dan tiada disyaratkan berkekalan niat. Nah, hingga membasuh sekelilingnya, sekeliling muka. Tak ada kena mengekali niat dak lah. Nah, saja aku mengaku hadapi kan Allah Taala getepuh di muka, bukan kata hati kekau siapa basuh tak gaik niat kita dak. Dia tak apa tayamum. Tayamum be ana beji. Tayamum. Tayamum tu ya nak-nak mengekali jak kita tepuk tanah. Tepuk pak tanah nawaitu dan nawaitu nawaitu listibahati fardhi solah. Nawaitu tayamuma listibahati fardhi solah. Tu hal apa dia? Hak nayu saja aku tayamum bagi paharuh fardhu sembahyang kerana Allah Taala. Nak wisapa di muka niat apa biar apa. Tapi niat di akad pindah lagi dah ni. Kita mau tepuk dia masa kita nak mari sapuh muka ni nak niat dah belapak searak dulu tak apa. Nawaitu tayammum listibahati fardhi solah saja aku tayammum dah memperharuh bagi fardhu sembahyang kerana Allah Taala. Dia nak rapak itu mengekali jak kita heret sapah di muka ai sembahyang dok tekah dok lebih tangih tak ada niat kita apa dah mari tepuk di muka ni baru niat nak situ. Dan saja kalau tak ada kek Allah Ta'ala air pun tepuh di muka tak syarat mengekalilah jok diheret pun tak ada atau nanti raka semua mengekali niat dok juga nak wit tepuh di hidung tu pipi kau saku saja kumik ismaya tak apa saja kumani wajib. Haa tapi mani wajib tak apa ikut tepuh di mana-mana kaki tak apa lengih tak apa pala tak apa belakang tak apa tapi ismaya nak juzuk muka. Muka juzuk ya kok lebar, kok panjang, kok panjang tempat tumbuh rambut. Siapa di dagu? Kok lebar dia di anak telinga hok halah. Kanan baik, kiri baik, tu tara dia. Ada pun will be sikit lagi tu, dah. Will be sikit lagi tu gapo hok tu hok wajib. Ha nanti ya cara lain dah. Alik belakang ni. Ha mada dah. Mada dah bukan tu nanti rata sumul dak lawi ada niat. Jatuh pak niat dia kena juzuk muka di mana-mana. Ada pun rata muka tu hak dia kena berata air habis. Ha tapi tempat hak niat tu tak apa tak kena air pasal ni apa dah. Patu rata heret we kena semua tu nak we rata air sekalian muka tak rata tak sah. Lalu tu hak dia tempat tumbuh rambut lek panjang siapa dagu. Alik lebar dia anak telinga siapa apa ada anak telinga. Pan nak kata banyak mano orang mai asmaye bahasa tu. Dah dah. Tu tak ngaji tarikah yang ngaji tarikah dulu kau tak ada perhatilah mana duk balah dengan cikgu. Oh, cikgu tu masuk je tak saya masuk. Cikgu teh je klik royak kau mok pok mari mok kolah. Kena muntah nak aku tak je teh ya. Oh, padahlah lagu saya cikgu lah. Ha, yang kata kau cikgu. Cikgu di mata sinar apa kali sinar nak anak boleh baca alih boto. Nak we kena. Bo titik bawah bo. Tarwa atas ta. Nun titik sutih pahli atas. Jing rumah ya pemata tamai ada dalai titik. Dah ajar anak. Anak duk main tak kucing ya. Pak cikgu royak tak reti cikgu tarikat lebih pada babo duk mengajar kita lagi payah. Nak boleh budak baca. Boleh kau cek boleh kau mopok mari selalu mah kalah. Cikgu tengah rotek kero. Tak tengah rotek beruk dah rotek kero. Tu nak royak mari. Ya tak pehe. Padahal cikgu duk tanggung tanggung jawab dia nyo nanti. Hak suruh semaya, hak suruh puasa, hak kena tuhe, hak mi esmaya, hak mi tayamum, hak akhlak dengan ibu bapa, akhlak dengan guru, akhlak dengan orang tua, akhlak pula dengan saing. Duk ngajar belako. Untuk lepas faduk ni pas kita tak apa kulit tubik pagi pergi kelau tubik kali tubik pagi pergi nanai kelapa pas tugas saya kita hantar kalah salah anak kulit royak kau mokpok mokpok pergi mari lalu mok kalah aku tak biasa teh ya anak aku mudah-mudah ngajarnya dia teh oh wak sedak gitu lalu aku perol tak jenis lah kulit tengok muter tu ada masa-masa cikgu teriuk tu orang tak kenal tu
Nah, sebalik kita jalih buat lagu tu. Tegu orang okay, panggil tanggungjawab kita terhadap Allah Taala di akhirat, kita pergi marah lagu tu. Ya tarikat ya tak ada hajar semaya, hajar mek semaya, hajar basuh kucing asal batu berok. Dekat hajar mandi wajib. Ya semua nanti kita orang tua belakang tu. Tapi pas lepas di tarikat lok di cikgu. Ha, sabit sebalik kita kena terima kasih. Setahun sekali carilah kain-kain plekat harga 100 ribu. Kan saya takut bom dekoh cikgu jatuh hok tino atik selah. Ha, bagi tak ada duit. Cikgu 2000 kot, 3000 kot tak ada. Sehari pagelak tu. Oh. 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 Duk mengajar letih. Ha, nak royak lebih pada ngajar tu pakai pondok lagi. Hmm, tu nak royak kata dah. Abdih, tapi orang tak payah lagu tu lah di antaranya. Ha, tu baik di antara dah. Tidak syarat dan tiada disyaratkan bekal niat hingga membasuh sekeliannya. Ha, sekelian muka lah. Ha, tak ada syarat mengekal lidah. Tak apa tayamum. Dan tiada dipadukan akan menyertai niat. Tiada dipadu mana tak sah lah. Tak pakar. Ha, menyertai niat dengan barang yang dulu daripada mukanya. Ha, gapo dulu pada muka? Ialah kena kepada komo, isak ke hidung, lagi basuh tangi. Ha, tu dulu daripada muka tu. Pak kita gini niat situ dah. Dah mana? Seperti niat tetap kalau membasuh tangi. Ha, kita gini niat situ. Ah, ha, bukan tempat dia niat di basuh tangi itu. Kalau mandi wajib tak apa. Bleh-bleh basuh tangi saja aku mandi wajib kerana Allah Taala. Ai dok jatuh. Tak apa. Sebab orang panggil mandi wajib ni salah satu nak we tepuh juzuk tubuh kita. Di mana-mana tak ada apalah. Ai semaya tak leh. Ai semaya nak di muka ya. Tempat niat jatuh niat di situ. Kemari kita niat dulu daripada basuh muka, mana tangi. Ha, niat situ. Atau yogi niat tetap kalau berkomo. Tapi kata setengah ulama, kita nak boleh hak sunat, kena niat juga. Tekah kita basuh tangan ni, kita kena niat benda dah baik. Wajib buat dia, kan ada? Eh? Hak tu baca doa, Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah, ku puji kemung Tuhan. Menjadi air ni adalah yang boleh buat menyuci, boleh mi'as maya, boleh mandi wajib. Haa, dah. Nak rakyatnya, wa ja'alna minal ma'i wa kulla syai'in hayyin. Aku puji kemung Tuhan, menjadilah air. Pas dengar air ni pula, Tuhan boleh menghidup segala perkara. Pang kayu kita manusia binatang sabit lah ni susahnya dengan air tak ada ni. Nah, ada demo mandi dengan air polaris dah lah ni tempat-tempat tak ada air. Yang kena buat dah. Belilah 12 kok hobu putih tu mandi lego tu dah. Ya tetap junut 3 bulan dah. Ha ha ha. Nak air tak ada. Ha, kena hak lalu dengan junut ada. Sebab dia tahu wa kullu shay'in. Nah, apa nama ni ma'un hayyin. Aku jadikan air ni adalah boleh menjadi hidup nak-nak karo sabaklah bik perlu sangat dengan air tu. Nah, ha tu dia panggil hok tu kita basuh tangi. Dalam keadaan kita basuh tangi tahu dah kata sunat, kata setengah ulama mun hasilkan pala mu kena ingat hati ingat gapo? Saja aku merijakan sunat. Masa kau kita basuh tangi. Ada pun telinga, ada pun basuh apa nama hidung. Hok ni tak apa dah muka kita niat di apa nama ni di mi asmaya dah, di basuh tangi. Satu ya. Pas telinga, telinga tak apa dah yang melalui dengan hak wajib dah. Ha, ya turuk-turuk gi selalu hak mula-mula. Apa kita semaya lah, apa kita semaya tahiyatul masjid ke? Masuk pak sejik, lah ni kita kata sunat duha. Aku semaya sunat duha dua rakaat anak Allah Taala. Maka tahiyatul masjid tu pun masuklah. Tak niat tak apa dah. Lepas tutup dia panggil. Tapi kata setengah munak pala, mungkin niat dua. Saja aku semai sunat duha, serta sunat tahiyatul masjid anak Allah Ta'ala. Baru masuk. Dah, baru lepas tutup. Lepas tutup so dah pala boleh. Sebab mungkin ada kosak tahiyatul masjid katik. Ha, kalau mu tak kosak, saja aku semai sunat duha dua rakaat. Saja aku semai sunat, sunat jemaat belum. Tak ada pergi bubuh tahiyatul masjid. Tahnyam tu majik masuk dah tapi pahala tak ada sebab tak ada niat. Tapi kalau mu niat boleh pahala. Saja aku semai sunat jemaah belum serta sunat tahiyat tu masjid kan Allah Taala. Buat dua ya. Nak ambil mana tak tak ngai semata boleh dua ikat ikat. Ha ikat gigi ngai ikat. Nah, ha dengan ikat ebat. Ha ebat jangan tiga segi tu. Boleh dua ekor, boleh royak kau sejak aku ngai saya ngai semata boleh dua ekor. Ha ni mai esok boleh dua. Supaya orang pergi Mekah juga. Orang pergi Mekah ya sunat tawaf kudung. Lagu mana tawaf kudung? Tawaf selamat datang. Selamat datang kita tawaf Baitillah. Bahkan dia
Nak buat celah mana? Ulama kata tak ada uak tak apa, kerana mengripak mula-mula kalau pergi Madinah. Siapa di satu tempat mikok boleh niat. Nah, sabar Ali, berbiak Ali, siapa situ pak, muniak ihrah ke apa maksud siap aku ngejok umrah serta ihrah dengannya Allah Ta'ala. Gi tawah. Maka gi tawah saat ni, tawah kudung gi masuk lah mutawah tu dah lah tu. Ada kena tawah suku dah lah. Dah tu dia panggil dia, hak lapar dia panggil labo. Dia tak sepah tawah widak, tu kena buat suku bila tak nak klik tu. Terbaik. Itu dengan makna lagu itulah dah. Kata lionyo, dan tiada dipadakan menyertai niat dengan bagai yang dulu daripada muka. Misal apa? Seperti diniat tetap kalau basuh tangi. Itu tak sah. Dah basuh tangi. Sebab tangi ni dia panggil sunat. Atau tetap kalau berkomo. Dia komo. Atau isak kepada ahidung. Isak ahidung lah. Tu nak royak katanya tak pakai. Kata tak pakai tu jikalau terbasah sertanya satu juzuk daripada muka. Ada pun kalau wasa kita gi kata apa nama ni, dengan bahawa kalau wasa kita gi ada komo, dah tepuh satu juzuk dah. Atau kita isak ke hidung satu juzuk dah. Gi jatuh niat situ mada, sebab orang panggil bibi mulut, hidung ni yang duduk di dalam hak muka dah. Tapi kita kena niat lah, bukan kosak, kena niat. Bila duduk komo tu saja aku ngakak ada kecil dah. Jadi dah lah. Jadi sebab apa? Saya tepuh bibi mulut mung, hek bibi mulut dah. Isak ke hidung. Saya tepuh ke hidung dah. Gi jatuh niat saja aku ambil semaya. Jadi tu. Ada pun tangi? Tangi tak jadi. Muka tangi bukan anggota tempat niat. Ada pun kata dia, dah habis kata, jikalau tiada terbasahnya satu juzuk daripada muka. Kalau dia ada terbasah dengan bahawa kita dia ada niat jatuh situ, walau isak ke hidung, kita pergi kosak, aku ambil ismayah dah jadi. Malaikat kita tak pergi tepuh dengan mulut, tak tepuh di hidung. Lagu mana? Dengan bahawa kita ambil peleting. Ambil peleting, bos siapa kita nak komo isak air. Jadi tak ada tepuh lah airnya di bibi mulut. Hak tu lah niat pun tak jadi sebab tak ada tepuh saja zuk di mulut. Siapa di tempat isak ke hidung? Lalu tu kita pun hala peleting isak serok naik. Lepas tu dia ada niat tak jadi mungkin tak ada tepuh juzuk. Hak ni nak ayat katanya bila kita pergi tepuh di hidung, tepuh di mulut, dia ada berlaku niat saja aku mengatakan ada kecil. Hak tu jadilah niat tu. Malaikat dia tak ada kosak, duk komo-komo tak ada kosak apa, hak tu tak jadilah muka tak ada apa. Aku jatuh ada niat dah, dia kata lagu tu. Dan bisa apa seperti dua bibi mulutnya. Hayalah dah. Pas kita gi komo, gi jatuh niat gi ada celah bibi mulut komo. Jadi, malaikat tak gi tepuh bibi mulut dengan bahawa kita isak dengan peleting. Dan jika terbasahnya nyamuka kita lah, dan jika terbasahnya basah komo dengan isak hidung tu, tak sidur ni memadai dengan tiada tafsir, tak ada kena tafsir dah lah. Basah gi jatuh air situ gi berlaku ada niat, jadi tak ada kena tafsir, pakai sah lah ismaya. Sebab apa? Mulut dengan hidung yang duduk dalam juzuk muka dah, tak ada kena tafsir gapo dah. Tak ada kena tafsir ke apakah sah lah ismaya tu. Dan tafsirnya pada wajib mengembali membasuh juzuk yang tersebut tu. Hak ni ada tafsir sikit. Tafsir ke apa? Juzuk yang tersebut. Jadi orang panggil ada gi tepuh di hidung, tepuh di mulut, ia tak ada berlaku niat lah. Tepuh sungguh tapi tak ada gi berlaku niat saja aku ambil ismaya. Saja aku menjauhkan wuduk. Hak ni orang panggil ada tafsir sikit. Tafsir lagu mana? Tafrik dia. Maka jika kosak ia seorang membasuh akan dia akan satu juzuk daripada mukanya, tiada wajib kembali membasuh akan dia akan satu juzuk. Tak ada pola ni. Tekah dia duk komo, tekah dia isap hidung, dia jatuh niat lalu dah. Basuh tangi tak jadi. Bermain komo, dia kata saja aku akak, ada kecil. Saja aku ambil ismaya. Jadilah. Jadi kalau dia ada jatuh niat lagu tu, jadi lah, tak ada kena ulai apa dah. Ada pemada situ dah. Dan jika ia kosak, dah ia kosakkan sunat juga. Ia komo isak ke hidung, tapi ia kosak niat hak sunat ya. Hak ning ni kena niat semula lah sebab tak ada jatuh tak wajib.
Yagi kosak kata, dah isak ke hidung, lagi pula koma saat itu, benda sunat ya. Benda sunat juga. Tahu ada kosak ke setengah. Mana kosak setengah wajib katik, sunat katik. Ya ada juga kalau tak silap Imam Malik ni, ya koma dia sunat. Ya wajib. Kama dia pergi kosak wajib katik, sunat katik. Dah. Lagu mana wajib mana? Katanya, dah. Komo isak ke hidung tu dia panggil, masuk di alat, masuklah rukun lah dia panggil. Ada kata isak hidung dengan komo tu sunat. Lu jadi bagi dua, kosak wajib tak sunat katik. Masa kau dia basuh tu. Atawa kata dia selagi apa nama? Dah. Selaginya atawa dikosakkan sengahnya. Dan membasuh muka. Dan membasuh mukanya. Membasuh mukanya adalah keadaan dia saat itu gini sunat atik atau wajib atik. Dan tu mana padahal membasuh mukanya. Atau itlok. Itlok ni lagu mana pakai tak niat dulu. Tak ada kosak kau sunat, tak ada kosak kau hak wajib. Masa dia komo, masa dia isak ke hidung. Maka ni kata dia, wajib kembali membasuh jujuk yang tersebut. Itu kena klik niat semula lah weh. So dia pergi kata basuh muka, isak hidung dengan komo tu sunat. Itu kena niat semula. Atau dia pergi kosak setengah wajib, setengah sunat pada basuh muka dia tu. Itu pun kena kembali niat semula juga. Atau dia itlok. Lagu mana itlok? Tak ada niat wajib, tak ada niat sunat. Itlok semata-mata dia panggil. Tiga surah ni kena kembali, makna kena niat semula. Ada pun kalau dia pergi koma isak hidung, dia pergi niat, saja aku ngakak hadah kecil dah. Itu mada. Sebab apa? Dia duduklah juzuk, dalam juzuk hak muka dah. Isak hidung pada muka. Mereka dia saat itu pergi kosak tengah pada setengah, kosak sunat atau tak kosak. Ini kena kembali niat semula pula. Pasal apa ada tu? Ini mari jatuh niat. Kalau kita duduk koma tu kok. Kalau pergi niat, saja aku ambil semaya, pakar-pakar. Kalau niat sunat, tak jadi. Kalau itelok pun tak jadi. Kosak tengah pada setengah sunat, tengah wajib, tak jadi juga. Situ dia panggil, sampai dia kata, ini kena ada tafsir sikit. Habis situ. Pasti temako jiko. Kita lebih satu pada. Dia lebih dah. Waktu lah tu. Maka jika kosak membasuhkan dia daripada membasuh muka, tiada wajib kembali akan dia. Lepas tu barai nak baru, nawaitul wudu'a. Tu dia panggil lebih. Hormat barai lah, supaya letak tu. Paya kena buh gapo. Lepas dia kata wajib mengkembali, wajib kembali membasuh juzuk yang tersebut. Mana? Komo dengan isak hidung. Kena basuh semula lah. Sebab apa? Sebab tadi dia tak ada kosak gapo tekah dia duk komo isak hidung. Habis kat tu. Lepas tu bau dia kata, pada tiga surah ni. Ini kita ayat tu. Pada tiga surah ni, surah saat ni lah. Surah masa dia komo isak hidung, dia pergi kosak sunat. Surah nombor dua, dia kosak sunat setengah, wajib setengah. Surah nombor tiga, itlok, tak ada kosak. Hak sunat tak ada kosak, hak wajib tak ada kosak. Tiga surah tu. Tiga surah tu kena niat lagu mana? Seperti kata nawaitu dan istibahata muftakirin dan ilal wudu'i. Kena niat lagu tu lah tu. Seperti kata nawaitu nawaitu istibahata. Kalau kita nak pergi kena wadu nawaitu istibahata muftakirin ilal wudu'i. Balik pada bahasa kita, saja aku memperharuh dan mengkayuk kepada wuduk. Itu cara niat dia, hak panjang dia panggil. Lepas tu baru masuk sini. Atawa nawaitul wudu'a. Dan nawaitul wudu'a, saja aku menunaikan wuduk. Banyak tu tak ada posoh dah tu. Kerana Allah Ta'ala fardu gapo tu dia panggil masuk dalam takbuh fardu tak apa dah. Nawaitul wudu'a, saja aku merijakan wudu. Ada apa lah, sah lah. Atawa nawaitul fardu wudu'i, saja aku merijakan fardu wudu. Tinggi sikit. Tinggi sikit. Atawa nawaitut taha, nawaitut tarah. Nawaitut taharata anil hadasi. Saja aku mengijau, saja aku menijaukan taharah daripada hadah. Tak apa. Jauhi kita selagi saja aku mai ismaye. Ini mudah nah.
Ni mudah benar. Dan kita hajar orang-orang tua kok. Kada mahai nawaitu tahara rata anil hadasi dan lillahi ta'ala balik orang tua pun. Saja aku dan taharah daripada hadah. Kecikkan Allah Ta'ala balik. Pakai hajar betul-betul saja aku mik ismaye. Saja aku menjauhkan fardu wuduk. Saja aku dah, saja aku menunaikan fardu wuduk. Tak apalah. Hak mudah sekali lah orang kita. Saja aku mik ismaye. Sepuluh mandi wajib saja aku mengakak hadap sah kerana Allah Ta'ala. Saja aku manihi dah kerana Allah Ta'ala. Saja aku mani nipah kerana Allah Ta'ala. Kita pergi buka apa mudah. Saja aku mani wajib kerana Allah Ta'ala. Masuk lebih mani mayak pun tu juga. Saja aku mani wajib dah bagi mayak doloh ni dah orang tua yang nama Cik Mak dah sunat tahku kerana Allah Ta'ala. Wajib dah mandi tu wajib. Niat ya sunat. Tak niat pun tak apa. Tapi dia ambil esmaya, ambil esmaya tu sunat kita ambil. Lepas tu kita mandi, kita niat tu wajib. Tengok paling dia. Mandi mayat tu wajib. Syukur-syukur rata sekalian badai. Hak air darah, kapur baruh, air tamada tiga tu. Hak tu sunat ya. Gaduh-gaduh tak ada, dia mau nak semaya dah ni. Mari abdarat, duk tunggu dah ni. Gambar dia mayat sana ada kecemasan sikit. Darah kau tu, tubik kau tu kau ni. Panuak agama ni tak tinggal dah dalam darah tinggal dah apa baru cuci habis najis-najis ya apa jiru beru rata zel belaka kok boleh patah kok celah kelinga dia kok blok apa masrobah tempat punggung duk keriput nyata kata rata dah ada apa kesak-sak pergi kapal dah pas darah lagi berbaruh lagi makop 15 minit pula tu tiga tah pala tiga lamu kanan tiga lamu kiri. Sudah tu pula tiga pula kapur baru air tamada kapur baru pula sembilan pula dah selenguh kok gimari baik kan saru kena dekah tewe orang mani banyak letih lenguh memak sini deh lenguh kena sembilan terlenguh sore lah dua orang hingga sikit bapak menyuci habis badai dia daripada cemar daripada najis gapo mandi weh ha mandi sudah mandi gapo deh mik esmaya ke dia dia molek dia mik esmaya dulu kata turut mandi wajib. Sudah kita cucikan najis dia basuh berok abi ada darah ke apa ada kencing ke apa masalah. Sudah pak mek mayah dah. Mek semayah basuh tangan dia komo kliyo sugi wi kliyo basuh pak muka aku mek semayah bagi mayak ni. Aku mek semayah nah bagi mayak ni. Saja aku mek semayah nah bagi mayak ni bohlah nama tak boh nama tak apalah bagi mayak ni. Ya sunat taku kan Allah Taala. Sunat ya kita niat tu. Niat tu wajib. Dia mandi ambil esmaya tu sunat. Saja aku dia ambil esmaya bagi mayat ni kerana Allah Ta'ala. Tak ada apalah. Dah sudah ambil esmaya gapo sebab kita ni tak? Sudah selesai mayat. Lalu tu kita mandi. Mandi gapo sudah rata sekaligus. Barulah yang tamunya air darah. Dekat apa tu air tamada air kapur baru. Jadi tak air darah boleh belakang tu. Tu lambat jugalah duk main sembilan berah. Bapak di lambung dia ya ghufranaka ya Allah rabbana wa ilaikal masir kata tu banyak kita orang tengok kita orang mandi duk kecek muka lain dah ya Allah mudah-mudahan nah mu apula dosa mamak tak lewat apa dah ya Allah ya mati dah ya Allah roh dia duduk sekali tu ya Allah mintaklah ampun dosa ya Allah ya kelik dah rabbana wa ilaikal masir ya Allah nah mana hai tuhan kami rabbana hai tuhan kami wa ilaikal masir pada engkau lah tempat kembali kaya sesak janguk huduh dekat pala tak ada pala banyak kena kelik jumpa dengan mu belaka ya Allah perah mari pula lambungkan ni. Nah, ghufranaka ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masir. Aja-aja orang duk ribu atik pakat batu banyak-banyak. Ni duk ribu banyak duk kecek ngobok jambu lagi. Loh, ni tambah-tambah marah kok lo mujulah ada air tak ada air nak mik manak manyam nak mandi lagu manolah. Ha, tubuh banyak boleh dah gi beli air tu, gi mik dia botol. Usahlah air. Tu duk mandi mayat beradulah tu kecek ha apa dosa mayat ya. Habis kena hajai molek tu. Nah, hak lamu ruah lamu lekan ni ghufranaka ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masir. Mudah-mudahan Tuhan yang nama Rahman, mu apulah dosa ko si mayat nama Fatimah ni, mu apulah dosa yang mayat nama Faridah ni, mu apulah dosa yang nama Khalid ni. Rabbana hai Tuhan kami wa ilaikal masir. Dan suatu hari aku kembali kepadamu. Ya gidah aku dak lagi Tuhan, mu apulah
dosa kliyo. Pah lama kiri pula. Puah duk kau ni muka dak lenung. Mek di pala-pala kita cucuk mula-mula dah. Mek pak dilamukan ni. Pru ghufranaka ya rahim. Ha ni kena kata ni sikit tengah tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbana wa ilaikal masir. Junjung hak panamo ni hak lambung kiri habis air darah habis air tamada air pebaru baca tak gadeti pakal kita waris ni pula makcik dia kawin dia weh kalau bunyi orang okay, duk mani mayat duk baca lagu tu nak wi kain hak rasa takut bomi kena wi cak kuda ingatlah cak kuda dah datuk ditinggal nela dalam mari tu dengar belah orang okay, duk mani duk baca tu let nak wi kain takut bomi hak khipuk tu. Oh, dia pakai acak-acak beji nampak kripu takut kau bombing. Hak tu 120 ya tu belum tawar. Kau tawar 100 kau. Tapi cak kuda, cak krisin dari 300, 208. Lepas tu bunga tak nak buat tu ni, ya Allah, Rabb ya ghufranaka, ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir. Jok di mandi. Nah, siapa sudah duk bunyi lagu tu, sengah mik dalam mari, cak kuda tidak cak krisin hak beli di kalai kubur. Sengah wis lalu dah, tak ada kena saya dah. Ya dia minta ke mayat tu. Kalau kecek ngombok jambu, duk kecek habula cesi dengan menju bela-bela duk mandi, ya ada gak temi nak mola pun, baik kecek habula lah semalam. Tak mahu ya ada senak senung deting tuting ni. Pak main semalam halah pula dah. Tu duk mandi mayat, hok tu nak wika sarung khipuk, pakai tak kena bui dah lah nanti semula, nanti ngaji 40. Ha dia kena tukar kotu dia panggil. Tu baru masuk. Allahnya tak ada berkecek lagi, dia tak boleh tinggal lagi hak dunia tu. Duk kecek hok tu lagi tu duk mandi kena minta apung dah. Ha dah bobak kapek ni suku pula Allahumma janhi tu ha jadi lisabahu akan kain kapek ni wi jadi gapo wi jadi kain kapek lisabul jannah jadikan kapek yang bawa boleh sampai kepada surga tu eh tuduk kayak kain berah baca tu pula dah. Oh ada belako beki sabit tu nak mani mayak ni kita belajar wi habis hok sunat-sunat pun hok wajib tu sekali rata air dah ada apa dah lah. Ha lepas tu kita baca tik doa-doa gapo dah. Ha di antara kan dia duk sekali dengan kita duk baca. Sekali dia duk tengok kita duk sapu, kita duk buka aurat molek. Nah, bagi orang tak jadi gapo dengan kita pakai sarung selalu dah. Wala anak pun nak jamuh ke malu epok kena pakai sarung lah. Malaikat bini lah. Ni ada gak anak tak ada pok, anak dengan pok tak leh jangan duk main arak gomo-gomo gini. Kena pakai sarung. Nak main ke malu butir kotor dia kok, celah punggung dia kok, pakai sarung tak banyak kok kali. Bak apa duk jaga takutnya jadi tak baik aurat wala anak tin ajate, pok jate sekalipun. Dimakialah anak nak mani mok tino, anak tino kena pakai sarung. Kucawali bini. Ni untuk laki mati nak bini ja, nak bini yang mandi ni. Masuk pak dalam bilik tak ada duk gapalah bini nak main gapo tepuh lagu mana pun tak mengampo dengan bini halal. Ha, kita tak cara dah ronyoh berah kadang-kadang jeput mari dua toko tu baik besar-besar ni gapo hai. Oh dah tu nak awak yang amu besar belaka tu bukit amu tepuh tu dia mulai nyogonyoh lagu mana nyokorek tu baik dua tipu tek kambing. Oh hai orang panggil tu nak royak wi deh tak leh dok cocoh leh dalai tak baik ya dok sakit ya dok sakit tu sekoda kita basuh berok Z kata bas cuci Z kata apa nama ni cuci dah padahlah tak ada kena gonyoh dah. Ha teka-teki di hari itu baik molek aku cing babi ada apalah. Jadi mahai banyak ngat situ masuk dalam sudah aurat dia yang kedua pula menyakiti dia pula. Ha nak teka nak gapo pun dah. Dia duk sekali dengan kita je duk tengok tu. Dah selesai situ ke? Habis dah habis dah lah dia katanya. Ha dah tu dia panggil niat. Pastu dan keduanya membasuh muka. Ha daripada nekara. Membasuh muka, membasuh sekalian muka. Habis. Ha dah. Dan hak panjangnya muka ni bagian antara tempat tumbuh rambut kepalanya dan kusudahai dagunya. Ha tu belah lek panjang. Tengah kita buat tu baik sikit. Ni tempat tumbuh ni. Pakta kedek orang tak ada rambut, dia dah hisulah, kat tu tak ada rambut lagi, dia kira kat ni ya. Ha dia kira kat nu padah ni. Emak tu lah rumah tahri dua butir, kepala musutir, matahari sutir. Ha sinar weh orang tak ada rambut ni. Patut lek bawahnya kat dagu ni. Tu hak lek panjang. Ha tu orang panggil hak lek panjang orang panggil dah. Pastu apa nama ni? Hak orang panggil apa nama ni? Membasuh sekali muka hak lek panjang dia bagi antara tempat tumbuh rambut kepalanya dan kusurah dagu. Dan lebarnya lebar muka daripada anak telinga kepada anak telinga. Ha ni anak telinga hak Allah. Ni kek dia ni.
Tapi fiqh ya mari sekali lagi. Malam yutil wajibu illa bihi fawajibun. Barang yang tak sepenuh dengan hak wajib kena fawajibun, kena wajib wi lebih. Ni sekat ni ya royak, tapi kalau kita pergi basuh kat ni tak sepenuh ni. Kena wajib wi lebih sikit. Sampai tu kita pakai basuh sampai telinga lalu dah. Nak ajar nak royak ambo apa baiklah. Bagi orang penuntung ni telinga ni sunat kita basuh 3 kali dia. Mana 3 kali? Tekah kita basuh muka tu kita gomoh dah weh. Gomoh pas lening dah ni. Tak sedut sayalah. Nah, tak sedut sayalah kita gomoh, tak sedut berapi, tak sedut takut habis air lah. Fakti nak ingat molek. Gomoh di kelinga dah. Mari pas le bawah dagu tempat kelekung ni. Naik gi wil pas kelinga ni pula. Mari le atas pada hak rambut ni. Rambut ni kau pergi sekat hak wajib. Nak sepenuh hak ni mu kena akak wil lebih sikit lagi. Pengah. Pengah mari selah. So kira pas rok 2 pun lagu tu kena rata wih habis baru 2. Rok 3 pun kena rata wih habis mari pada anak teringa mari kau ni jadi 3. Pas kita pilih lagu mana saja aku mengaku adaptirkan Allah Ta'ala pengah. So sikit sarok tak pilih lagi so tu mari lama 2 baru rapat sini baru 2 baru 3 baru serah mari kau ibu anak kelingon ni mari kelingon besar pengah bila so je baru kita pilih 3 dah. Hei, orang mi esmaya deh. Tosohlah kita mari betul-betul dekat dengan anak telinga tak sah. Lebih sikit tu mak besar dah, tapi molek wi makan telinga lah dah. Mi pak pra tengok molek deh, wi lepas lihat telinga lah dah. Ha tu dia panggil so. Lepas tu gapo nama so lagi? Di telinga so lagi. Masa tekah kita basuh palo. Basuh palo ni tosoh ajalah cek sikit-sikit tu. Tapi sah dah imej sampai ing. Kita ambil di segi hak ime apa nama ime Malik ime Hamak tu sebutin palo ambil pak habis sebutin palo kita mari di kelingo sadah ha tu pak mari pro makan di kelingo sadah sunat pula 3 kali tek sikit besar ha ime sapaing patu so lagi diri kelingo tu sendiri tu diri kelingo tu sendiri jadi ada kan ime gaul rata medah betu bau rata betu tu kolik ha tik ada orang mik maye tak ya jamu ya nak ni boleh lubeh dia ni tarik serah mari serah ya bila so tarik serah tarik so ya bila so sego nak masuk wi awak esmaye mik tak pandai kalau pandai pun malah pandai boleh pahala banyak lagu manonyo nak ke ha ambil kali tak apa perah ya molek senak kali dah perah perah mari kalau kita tak biasa buat lagu tu kalau buat tengok di tangi hitek gapo daki tak jadi bahasa celah ni ni ambil daki dia tepek kita pergi mandi wajib tak boleh tubik daki duk galer dengan air tak rapat di kulit humbi telinga ni tak sah mandi wajib ha enggak tak jadi basuh ha tu gapo habis 3 tu kelinga jok dibasuh muka jok kita basuh kepala ambil sumur pas lagi pula kita basuh telinga sendiri 3 hak sunat dia ha pasti ingat mal tapi kalau gi ambil lagu tu serih nah tak rata lek bawah ni tak sapa di atas pada tempat tumbuh rambut hak ni bakal tak sah dah sebab dari pagi tak masuk dan nak sepenuh hak wajib. Nak sepenuh hak wajib ya kena will lebih sikit bahawa wajibun malaikat iaitu mana sempenuh hak wajib tu nah daripada hak tumbuh rambut sampai hak dagu nak sepenuh dia wajib kena pas bawah wajib kena lepas dan orang rambut atas sikit hak rambut sikit baru sah ismaya kalau betul-betul pergi basuh sekat tu tak ada merauk pas bawah hak ni cop orang tino pun ada jatah pun ada mik ismaya sambil kena belajar nah ni orang duk mengajar ke apa tak ada nak hari nah pak lagi istihar kau tu kau ni habang-habang ambil semaya tak sah buka buk sah sah lah tak ada semaya sah buk bukan tak sah di semaya tak sah di mu semaya pak Nabi kata dah siapa-siapa dia ambil semaya oh dia ambil semaya saat ni mantawad doa siapa dia ambil semaya li salati kan nak semaya nah kama dia Allah Ta'ala saat ni fa akhrajat anasjaya Allah Ta'ala buat tubik khati'atuhu dosoria kayaumin waladat umuhu supa mek baru beranak dah utis semua bemak mek esmaya nak semaya sunat duha mek esmaya nak semaya jemaah mek esmaya nak semaya sunat israq mek esmaya nak semaya sunat minta hujan pah gimik biwalek sungguh lalu itulah dikeluarkan dosa kita bagaimana supaya ibu membawa beranak utis semua nak
Allah sabit tu di sambil yang kita belah-belah semaya, kita ambil esmaya itu pula, so dah mengesahkan esmaya kita, lama dua pula menjadikan, gugurkan kesalahan kita dengan Allah Ta'ala. Atu wa kharajat khati'atuhu naka yaumin waladat ummuhu. Bagaimana waktu baik daripada sepa baru beranak dah. Sepa orang pergi haji lah. Dah mak dia pergi haji, apa nama dia tak kerja kalau batas haji, dia tak ada makmur siap. Dah dia niat baik ke apa? Maka lalu tu dia klik mari rumah ka yaumin waladat ummuhu. Bagaimana supaya mak baru beranak? Kan habis dosa duk cabut di kota Mekah di Madinah. Tu haji hok molek. Kalau haji duk mengeceh, haji duk buang dak jalan. Ya haji ni apa aja sikit saya tak serupa dengan semaya. Payah di segi nak patah. Kalau bab belajar tu ya payah semaya lagi sebab semaya ada rukun kauli. Dan nun tak ada apa. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Hak kala kala bai ya payah. Lebih hak tu tak kena labbaik Allah tak ada gapo ya sunat. Semaya pada tak kena takbir pada dah. Allahu akbar. Tak kena mu tak ada tak sedek. Mu tak ada baca Allah dak Allahu akbar. Akik duk menyadak sutum menyadak ikan duk tai pukat. Lah boleh dua ekor. Allah. Allah tu. Allah tarok kelik mata kelik nembah kelik kelau. Allah panahnya. Pamik Allah ni wak takbir. Tak kena. Tak ada tak sedik bejai. Ya kena Allahu akbar. Ni Allahu akbar be pun supo. Ambil kalau bunyi dah tutup bila atau tutup kotik tutup kau makan duk bel Allah akbar panggil oberung dulu dia mau bel tak ada tasdik tu bel lama dua pula dah duk bunyi Allah lagi wi bai lirang bel lama tiga dah bunyi Allah akbar Allah akbar pelek tak ada tasdik wi bai dai halo orang lain pula bukan dia pika dok gi susuk lu atau pika-pika tak sedap tambah lawi mesik orang beda Allahu akbar Allahu akbar tak ada bunyi kebak jari-jari tu eh kan makan tupung okay. Orang tak tupung dah ingat kau orang tua dia ya jasa banyak dengan sejik payah tak ada belajar. Tu nak royak dia payah amat ibadat semaya ni mungkin rukun kauli kalau tu tak ada apa yang rukun pekli berlaku. Rukun pekli belakang nanti belajar bak tawah se'ewi molek tak ada apa insyaAllah. Lepas tu dalam kita mak duduk dalam ihram bila kita mengijak saja aku mengijakkan haji dan ku ihram dengannya kan Allah Ta'ala duduk dalam ihram gapo ihram patah lari hok haram sebelah karo pas maya Allahu Akbar tu dia panggil duduk dalam ihram maya asal boleh kecek tapi nak kecek tak leh haram batas maya. Asal minum halal makan mama makan nasi kabu minum air teh oh minum kafe minum air batu halal tapi bila mutakbir muda dalam ihram takbir haram memakai lagi pula tak sah semaya haji nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala saja aku menjauhkan haji dan aku ihram dengannya kerana Allah Ta'ala tu nama kita duduk dalam ihram kecek boleh tak atas nak kecek ha kamerang, nak kecek ha bola, nak kecek ha burung, nak kecek ha panah. Nah, ayo boleh kecek tu. Tapi kecek tu membawa kepada haji tak mabrur. Sebab apa? Mu kecek sio-sio banyak. Tapi tak batas haji. Semaya tak nak kecek. Bunyi ki seko batas dah maya. Sudah. Batas dah maya kalau kelain. Haji tak. Ha ni payah. Bila-bila duk tawah kecek lagi. Sabi orang panggil haji kita nak jaga dalam ihram yo, hok payah sekali, nak wi kita tok sekecek, nak wi kecek benda molek. Pertama-tama dia mau duduk di Muzdalifah. Muzdalifah kita tu baik pada murid hidup mabik situ kutik anak batu, lorak apa kecek, nak melotak esok tu. Papah duduk situ tu gak, dek situ puak sini puak gulung kok dah gak bong. Bong. Palanya ada terosak tetetetetet. Haji so tapi orang panggil nak jadi mabruk payah kamu duk kecek sio-sio tambah-tambah tekan ngatik